Selamat siang, jumpa lagi dengan channel Dewi Sri Agro Cilacap. Kali ini kita akan mencoba memupuk tanaman jambu kristal di planter bag. Kita gunakan pupuk NPK Magnum. Ini pupuk NPK Magnum ini dari saprotan utama, ini untuk booster buah. Jadi komposisinya tinggi di K-nya. Ini jambu kristalnya. Ya. Ini pakai apa? Planter bag 40 ukuran 40. Ya. Ini caranya seperti ini. Kita tabur jangan terlalu dekat dengan pangkal batang. Ya, 2 sendok. Dua sendok ini. Oh, ini anggur juga. Ini anggur transfigurasi. Anggur transfigurasi ini apa? Bibitnya kita dikasih Kang Warso. Ya, gratis ini bibitnya. Ya, kita kasih pupuk 2 sendok. Jangan terlalu dekat dengan tanaman. Ini kalau ada rumput ya dicabuti rumputnya biar enggak berkompetisi dengan tanaman pokok. Ya, jambu kristal itu termasuk gampang banget berbuah. Ini contohnya kayak gini. Ini kan bunganya ini banyak banget ini. Ya. Ini termasuk gampang banget berbuah. Ini sini. Dua sendok, jangan terlalu dekat dengan pangkal batang. Oh ya, ini kan dari hasil okulasi. Kalau ada tunas-tunas yang tumbuh lagi seperti ini, dibuang ini loh. Ini kan ada tunas lagi. Ini dibuang aja. Ini kalau tumbuh ini mengganggu batang ini, jambu kristalnya ini. Bawahnya itu jenis nggak jelas itulah. Ya, kita ke sini. Ini rumputnya dibuang. Subur banget kalau rumput. Dua sendok saja. Yang penting rutin. Dosisnya sedikit-sedikit, yang penting rutin. Daripada langsung satu genggam, tapi apa itu malah nanti bisa-bisa overdosis. Ya.